dorong menyiksanya. Dorong menyemaikan mendam pada kantin. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Anak yang hatinya suci pasti bisa melihat saya. Alah, Hasan, bilang aja gak becus. Terang aja saling ngebelain, sekarang kan kompakan nih berdua. Ma, itu tandanya pikiran mereka sudah dewasa. Apaan nih tante? Ini air penolak setan. Bilang itu sama kamu. Alah, ada benci semua. Kesempatan menyingkirkan kamu dari sini, Lisa. Ma, cepat, tolong telepon ambulan. Ya, tenang, Lisa. Ari, tolong dong, Ari, kamu kenapa? Bukan cuma ambulans yang akan saya telepon. Cepat, Ma, telepon ambulan. Betul, Pak. Di rumah saya terjadi usaha pembunuhan. Dan pelakunya adalah ibu tiri dari keponakan saya sendiri. Namanya Lisa, Pak. Sekarang keponakan saya berlumuran darah. Jadi tolong Bapak segera datang ya. Terima kasih ya, Pak. Sebentar lagi nasib kamu bakal tamat, Lisa. Tamat. Dalam, Pak. Pak Lengkas, tolong selamatkan keponakan saya. Dia cedera serius. Saya nggak mau kehilangan Ari, Pak. Ibu, tenang. Ya, Pak. Silahkan, Pak. Yuk, Ari, bangun. Bangun, Ari. Ari, bangun. Ari, anak ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Iya, Pak. Gak usah kamu pura-pura nangis ya. Ini kan yang kamu mau, sengaja mendorong Ari dari atas sampai terjatuh. Madela, Madela jangan fitnah. Saya tidak mendorong Ari, Mbak, tapi dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu yang dorong Ari sampai jatuh. Pak, ini ibu tiri dari keponakan saya. Silahkan Bapak tangkap. Tidak, Pak. Tidak. Saya tidak bersalah. Mama gak bersalah. Mama gak bersalah, Tante Della. Diam, Putri. Kamu gak usah ikut campur. Ini tentang masalah hukum. Maaf, ibu sekarang ikut kami ke kantor. Emang saya salah apa, Pak? Saya salah apa?
berdasarkan keterangan saksi dan bukti, maka ibu harus ikut kami ke kantor untuk diproses lebih lanjut. Maksud bapak apa? Ibu harus bertanggung jawab atas perbuatan ibu. Sekarang ibu ikut kami ke kantor. Mari. Tidak, mama tidak bersalah. Jangan sedih ya. Kamu telepon papa. Ayo. Mama! Putri! Sama tante. Nanti kita susul adik ke rumah sakit. Tante jangan jahat. Akhirnya tamat riwayat Mulisa. Selamat mendekam di dalam penjara. Ketawanya kayak kuntil anak. Dasar juri. Eh, kau mau apa kamu? Mau saya tampar kamu ya? Awas kalau kamu ngomong-ngomong sama Rizal atau sama orang-orang lain, saya jebloskan kamu ke dalam penjara sama seperti ibu Tria Putri. Ngerti? Pikiran lo cuma Damar, ya kan? Betul, hanya Damar. Mana tahan? Ngapain ya ngomongin soal cepu? Nggak ada kerjaan ya? Bagi gue itu penting, Jas. Mm-hmm. Gue punya pengalaman buruk sama cepu itu. Dan gue yakin, lu pasti ada hubungannya sama cepu itu. Betul kan, Jas? Enggak, siapa bilang deh. Makanya gue lihat sifat lu tuh berubah banget, Jas. Randy, di sini kita mau makan. Kita mau seneng-seneng. Ngapain ngomongin soal cepu? Gue masih penasaran, Jas. Tahu nggak? Gue hampir mau pernah mati sama makhluk jahat itu yang keluar dari cepu. Sekarang gue cuma ngasih tahu aja, Jas. Hati-hati sama makhluk jahat itu. Kurang ajar. Ada apa sih, Jess? Wah! Cuma setelah lu ngomong soal cepu keramat, gue jadi gak nafsu makan. Ratu Ayu. Ratu Ayu. Jessica, Randy itu sudah merendahkan Ratu Ayu. Jadi izinkan Ratu Ayu untuk menghajar dia. Oh, jangan macam-macam ya Ratu Ayu.
Pokoknya kalau sampai ada apa-apa sama Randy, Ratu Ayu bakal Jessica masukkan lagi dalam jepit. Tapi kamu dengar sendiri kan? Dia itu sudah bilang kalau Ratu Ayu itu makhluk jahat. Padahal, dengar ya Ratu Ayu. Ratu Ayu jangan macam-macam sama Randy. Karena apa yang selama ini Jessica lakukan hanya untuk Randy. Randy itu cowok pujaan hati Jessica. Oke? Ingat ya, nanti kalau ditanya sama papa kamu, bilang Ari jatuh karena didorong sama ibu tiri kamu. Putri gak mau bohong, Tante. Kalau kita bohong demi kebaikan bersama, gak apa-apa. Enggak, bohong tetap bohong, Tante. Awas ya, kalau kamu gak mau nurutin omongan Tante, Tante musuhin kamu. Tante jahat! Jangan gak ngerti-ngerti. Pak, cepat dong Pak datang. Putri sedih. Putri sendirian. Kamu jangan sedih, sayang. Kan Ibu Peri selalu menemani kamu. Kamu harus tabah dan sabar, sayangnya. Ibu Peri, Kari nggak sadar-sadarin diri. Dan Mama Lisa di kantor polisi. Putri dengar Kari bisa meninggal. Putri, usia manusia itu ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh mendahului kehendak-Nya. Dia yang menciptakan kita dan Dia yang mematikan kita, sayang. Sekarang, lebih baik kamu berdoa supaya Kari cepat sadar dan sembuh. Ya, sayang ya? Sini, sayang. Kerja apa aja? Lu dong yang angkat. Mana sih ya? Gue lagi masak. Lu yang angkat. Gila lu gaya. Nang badan lu segede gajah, segede garbu. Gue suruh ngangkat lu, bisa meden gue mejret. Ini orang ditanyain beneran jawabannya asal. Makan aja diduluin. Nih, makan nih. Mampus, mampus. Kurin. Minum. Kurin lo minum air panas. Tuh, pakai lo air keras. Tuh, mampus di dalam sini. Udah, Pak. Mau main tembus, Pak, itu ya. Dia minum air panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini papa ya? Ya sayang. Gimana keadaan kamu? Baik-baik aja, Pak. Papa mau ngomong sama mama, Mah. Bentar ya. Ini mah papa mau ngomong. Tentu buat mama. Pak, ini mama papa di mana sih? Papa masih di kantor, Mah. Tapi sebentar lagi papa harus ke rumah sakit. Rumah sakit? Ada urusan apa papa ke rumah sakit? Papa harus menjenguk keluarga rekan bisnis papa yang sedang ditimpa musibah, Mah. Pulangnya jangan malam-malam dong, Pak. Papa kan janji mau nganterin Mama ke mall. Nanti keburu tutup. Lagi ngesel loh, Pak. Mama mau beli alat-alat fitness. Iya, Pak ya?
Pokoknya mama gak mau tahu alasan papa apa. Ya, cepet pulang. Anterin mama. Ya, Pak, ya? Iya, iya, ya, Ma. Nanti papa usahakan. Oke, ya, Ma. Bye. Gak apa-apa. Ma, papa ngapain ke rumah sakit, Ma? Urusan orang tua, moto aja. Ya, gua akuin deh masakan lo emang enak, ya. Aduh, apalagi yang namanya sambelnya, ya. Aduh, nggak ada jawabannya dah. Lain kali kalau lo ngulek sambel sambil goyang inul, ya. Lebih enak lagi. Nih, ya. Tolong enak cuciin. Enak aja lo nyamain-nyamain gue. Apaan nih? Ya, cuciin. Gue lagi suruh nyuci nih. Rasain deh, mampus. Bandel lo. Ternyata kalian di belakang nih kerjaannya pacaran terus, ya. Pantesan telepon dari tadi nggak diangkat, pada budek pacaran terus sih. Enggak koknya, orang Ija lagi nyuci piringnya. Saya habis beberesnya. Maling mah ada yang mengaku. Lihat nih, kalian dua-duanya ntar ya kena hukuman. Ih, saik neber. Gua dibilang pacaran sama Ija. Ih, amit-amit gua pacaran sama lo. Gak tau malu lo. Bukan gak tau malu, gua tau nafsu. Dasar muka tembok, Nek. Mampus. Mbak, kok bisa menjadi seperti ini sih, Mbak? Kok bisa jadi seperti ini? Kok bisa jadi seperti ini? Pakai nanya lagi. Kalau bukan karena istri kamu si Lisa itu yang memang mau sengaja mencelakai Ari, Ari nggak mungkin geger otak. Saya nggak yakin, Mbak. Lisa melakukan hal seperti ini, Mbak. Om, papanya Kak Lala kan? Iya, sayang. Emangnya Putri kenal sama Kak Lala? Bukannya kenal lagi, udah sebagai kakaknya Putri. Salam ya buat Kak Lala. Iya, sayang. Nanti Om Bagus sampein salamnya ke Kak Lala, ya. Itu Papa. Gimana, Sal? Mas Bagus, sekarang istri saya lagi ada di kantor polisi. Saya nggak tahu harus berpikir dan bertindak apa. Begini aja, Sal. Sebaiknya kamu temui dulu istri kamu. Karena saya rasa anak kamu Ari sudah mendapatkan perawatan dokter yang baik di sini. Ya. Terima kasih atas sarannya, Mas Bagus. Ya. Pak, Putri mau ikut, Pak. Sayang, lebih baik kamu di sini aja dulu sekarang, ya. Jagain Kak Ari. Putri mau ketemu sama Mama. Iya. Putri, Mama juga kangen sama Putri. Papa jemput Mama dulu, nanti Mama, Papa ajak ke sini. Ya, sayang, ya? Iya, Pa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.